Halo, kali ini saya akan mencoba melakukan instalasi printer J3720 Brother. First, kita lihat dulu, saya memakai Ubuntu 16.04 Senial. Intel i3 memori 4 GB. Oke, pertama-tama kita download dulu, karena saya memakai Ubuntu, saya memakai dev Linux and then search. Oke, driver tool. Oke, saya download ini. Kemudian agree. Save. Oke, kita baca di sini. Kita ekstrak dulu. Kita cek ke bagian download. Ini adalah driver yang tadi. Oke, kita ekstrak. Ini dia. Kita CD ke bagian download. Kita clear dulu. Oke. Kita berikan permission untuk bisa di-execute RWX untuk Linux. Oke, setelah itu kita input model name J3720, enter. Proses. Oke, sepertinya dia tidak menemukan J 3720. MFC J3720. Oke, sepertinya saya tadi salah
memasukkan nama printer, saya hanya memasukkan kode J3720 dan yang benar adalah MFC J3720. Oke. Yes, enter. Dia akan melakukan proses download. Do you agree? Yes, of course, I am agree. Yes, okay. Specify no, saya akan mengikuti test printer no. Yes. Oke, sepertinya sudah selesai untuk proses instalasi printer. Yay. MFC J3720 sudah selesai terinstalasi di Linux machine GNU Linux Ubuntu 1604. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk Anda. And jangan lupa untuk like button, subscribe jika ada sesuatu yang perlu disampaikan, silakan ketik di komen, and sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya Fatur, sign out di 3, 2, 1. Bye-bye.